Gian, oh ngeyel. Gian jangan dengerin ya. Lebaran kedua ini, menurut data yang kami susun, masih cukup tinggi antusias masyarakat untuk mudik. Saya katakan masih untuk mudik, masih tinggi. Karena hingga siang tadi, penumpang yang turun di wilayah Daup 4 Semarang masih sejumlah 20.147 penumpang. Angka ini akan masih terus bertambah hingga pukul 00 nanti malam, karena masih ada kedatangan kereta api dari arah Jakarta. Itu dimungkinkan juga masih ada penumpang yang naik kereta api tersebut. Mengingat dari data kami juga ada beberapa tiket yang dibatalkan. Otomatis akan bisa terisi kembali. Bisa mencapai sekitar 21.000. Dimungkinkan bisa hampir 21.000 bisa untuk hari ini Lebaran kedua. Berarti itu prediksi puncak mudiknya kemarin kan tanggal 30 ini terjadi puncak mudik kedua. Betul sekali, memang di awal kami memprediksi puncak arus mudik terjadi di tanggal 30 April. Tapi di tanggal 3 ini, tanggal 3 Mei atau tepatnya Lebaran kedua, justru terjadi lebih tinggi dari jumlah penumpang di tanggal 30 tersebut. Ini justru dikatakan ini puncaknya, bisa dimungkinkan tanggal 3 Mei ini merupakan puncak arus mudiknya. Untuk penumpang turun seberapa? Penumpang naik? Untuk penumpang naik atau kita sebut nanti arus balik, kita prediksi bergeser di tanggal 4. Di tanggal 4. Sampai hari ini, untuk penumpang naik dari wilayah Daup 4 Semarang ke arah Jakarta, yang kebanyakan ke arah Jakarta, 16.629 penumpang. Tetapi juga tanggal 4 itu, menurut data kami juga, penumpang yang turun masih cukup banyak juga, mencapai 16.045 penumpang. Jadi penumpang naik dan turun di tanggal 4 hampir imbang 16.000-an. Itu di tanggal 4 esok hari. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.